لله حمدا يليق بكمالات ذاته وإفضاله وإنعامه على خلقه بالرحمة والبيان المحجة والتيسير بعد إقامة الحجة حمدا لك يا ربنا متواصل الأمداد ومتطاول الآمال خالصا لوجهك الكريم صادقا في توجهه داعيا إلى قضاء حقي ثم إلى استحقاق مزيدي وسلام على صاحب اللواء المرفوع والحوض المورود سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله yang terhormat Ketua DKM Masjid Besar Nurul Amin Bapak Haji Sudirman Faqih Mudo. Terima kasih Bapak Haji Sudirman sudah memberikan kesempatan kepada saya di sini. Dan juga seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Amin, insya Allah mudah-mudahan kita, siapapun kita yang ngurusin masjid, insya Allah berkah dunia akhirat, amin. Dan insya Allah kita akan mendapatkan rizki paling mahal, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Bapak Babinsa Kelurahan Wanasari, Bapak Peltu Jahudi SH MSI. Yang mana orang? Oh, belum datang. Ya, mau macet ya. Mudah-mudahan Bapak Babinsa juga bisa menjalankan tugas dengan baik. Yang terhormat Bapak Ketua RW 027 Bapak Sarno. Terima kasih, Pak. Ibu Pembina Majelis Taklim Ibu Ustazah Haja Sutinah Dendam. Mana orang ada? Mana? Pasti udah tua ya. Ya, masih muda. Biasanya yang awet di majlis taklim tinggal dua orang, kalau enggak tua kere. Yang muda mah jarang pada mau ngaji. Coba tuh saya liatin nenek-nenek mulu. Bukan apa-apa bu, sepet mata saya. Yang udah ngaji insya Allah istiqomah, amin. Yang belum ngaji, mudah-mudahan pada rajin ngaji, amin ya. Tapi saya lihat banyakan perempuan, ini apa Pak RW, apa orang sini banyakan janda apa bagaimana? Apa bapak-bapaknya emang pada kagak mau ke masjid? Biasanya bapak-bapaknya yang susah diajak, bener bu ya? Bu, suami pada suka ke masjid enggak? Suami? Masjid, kamu dua orang yang jawab, berarti yang lain kagak ya? Daripada suruh bu, daripada ke masjid, ah ngapain di rumah? Yang terhormat Ibu Ketua Majelis Taklim Ibu Ustazah Haja Taufah, yang mana orang? Oh nggak hadir, mana beranak? Lagi apa? Pulang kampung. Ya, barang mesti lama pulang kampung aja ya. Bapak Ketua Panitia Bapak Tugiono Tugino dan seluruh stafnya udah habis tuh, gak ada lagi ya. Bapak Haji Kris Kastanto ya, yang beliau yang ke rumah saya ini tau-tau nyelonong ke rumah saya kagak ada, karena beliau main aja katanya nggak konfirmasi lagi, alhamdulillah ya, insya Allah. Nih bapak ibu yang dirahmati Allah dan juga tim Hadro, bocah mulu. Woi, Tong,
itu yang hadro. Apa namanya? Songong. Buat jadi tanya begitu. Au ah bocah karang begitu tuh. Sama bapak emaknya lu dari mana tong? Dari Jonggol. Begitu ngomong. Ya dah. Ya udah mendingan main gituan, nabokin gituan ya daripada main HP mulu. Bocah kalau udah main HP kan Pak, Bu, dipanggil budeng. Cengar-cengir sendirian kayak bocah PA. Males lagi bocah kalau udah megang HP. Udah gedean dikit pesantrenin bocah ya. Pak, Bu. Nih, saya sebelum ngomong yang lain-lain. Udah darurat keadaannya, anak harus masuk pesantren. Nanti udah gede mau jadi apa kek? Lah wakil presiden kita santri. Jangan takut karang mah. Akan lagi digodok undang-undang pesantren. Nanti lulusan pesantren akan sama ijazahnya dengan sekolah. Jadi enggak usah takut. Alhamdulillah ini salah satu dukungan dari pemerintah kita. Pesantren bakalan punya undang-undang khusus. Kota Bekasi sudah ada RUU-nya. Kebetulan kakak saya anggota dewan, beliau cerita Kota Bekasi ini kabupaten ya. Kota Bekasi itu salah satu kota se-Indonesia yang sudah dari tiga kota, baru tiga kota yang sudah menggodok undang-undang tentang pesantren. Jadi nanti anak kita nggak perlu sekolah resmi, bisa ijazahnya ijazah pesantren. Yang kedua, nanti santri-santri akan disalurkan bantuan beasiswa dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Makanya anak masukin pesantren ya Pak, Bu. Nanti udah gede mau jadi dokter silakan jadi dokter yang bertakwa. Mau jadi politikus silakan jadi politikus yang berakhlak. Begitu. Seserah nanti mau sekolahnya di umum juga enggak apa-apa, tapi bentengnya sudah bagus. Tapi juga saya ingetin nyari pesantren hati-hati sekarang. Saya walaupun punya pesantren di rumah, anak saya pesantrenin di tempat lain. Itu saya mencari pesantren dari mulai Bekasi sampai Bandung. Dan ternyata saya kaget juga di daerah seperti Bogor, Cianjur, di pelosok-pelosok, di gunung-gunung itu ternyata banyak pesantren baru yang mewah, yang megah, masuk aja bisa 40 juta dan itu pesantren abal-abal dan itu pesantren palsu. Kenapa saya bilang pesantren palsu? Itu semua didanai oleh Timur Tengah yang beraliran Wahabi Salafi. Yang akan mereka tuh biasanya pemikirannya nanti kalau di apa namanya digembleng sama mereka, anak kita tuh bisa jadi orang ekstrim Pak, Bu. Yang orang tahlil di bid'ahin, yang orang maulid disesatin, dikafirin. Waduh, hati-hati ya, hati-hati. Ciri pesantren seperti itu saya lihat mewah, biayanya mahal. Dan program unggulannya tahfiz Quran. Hati-hati, saya bukan nyalain tahfiznya. Tapi banyak pesantren seperti itu hanya mengandalkan tahfiz, tapi tidak atau kurang mempelajari ilmu alat. Justru ilmu alat itu yang penting untuk memahami Quran. Kalau nanti anak kita hafal Quran, tidak paham Al-Quran, dia akan menafsirkan sendiri-sendiri dan itu berbahaya. Saya ingetin, Bapak Ibu, siapa yang membunuh Sayyidina Ali? Karramallahu wajah, sahabat tercinta Nabi, sepupu Rasulullah, mantu Rasulullah. Siapa? Apa dia preman? Apa dia tukang mabok? Apa dia tatoan? Apa dia jawara? Bukan. Namanya Abdurrahman bin Muljam, mantan sahabat Nabi, lalu salah masuk, salah gaul, bergaul dengan orang-orang Khawarij. Dia hafal Quran, ahli ibadah, ahli tahajud. Bahkan malam sebelum membunuh Nabi, membunuh Ali, dia tahajud. Sayyidina Ali dibunuh di waktu subuh, lagi ngimamin sholat subuh sambil menusukkan pisau yang sudah dilumuri racun, dia mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu banyak sekarang yang begitu. Hati-hati. Makanya saya peringatkan, kalau nanti nyari pesantren buat anak,
cari saja di googling saja pesantren yang direkomendasikan oleh Nahdlatul Ulama. Banyak sekarang soalnya yang mulai niru pura-pura. Makanya tadi saya bilang pesantren palsu, pesantren abal-abal. Kenapa? Saya punya kawan dulu di Kairo, ngobrol langsung dengan Sheikh dari Kuwait yang suka menyalurkan bantuan ke Indonesia. Sheikh itu nggak tahu, kawan saya orang NU. Apa kata Sheikh itu? Bilang, kami menyalurkan dana ke Indonesia untuk membuat pesantren-pesantren untuk menghancurkan NU. Hati-hati. Dan target mereka 2030. Wah, makanya ini kita sebenarnya sedang perang. Makanya nggak usah sembarangan banyak pada berkoar di medsos. Saya mah heran orang kita sekarang, ya. Ada isu dikit berisik, ngaji kagak, ke masjid kagak, ngeributin toa. Itu yang begitu-gitu Pak Bu digoreng sama orang-orang yang musuh-musuh politiknya. Nggak usah ngikut-ngikut kita mah. Dan Bapak Ibu perlu tahu emang begitu aturannya di negara-negara lain juga. Di Mesir, di Arab Saudi diatur semua. Makanya banyak yang, kalau ada yang bilang, oh kita harus kaya di Islam di Arab, ya mainnya belum jauh. Saya 11 tahun tinggal di Kairo. Indonesia itu saya setuju dengan ulama-ulama dunia, Sheikh Ramadan Al-Buti yang syahid, orang ulama Syria yang syahid diroket sama rudalnya Israel. Sheikh Al-Habib Umar Al-Hafiz, Sheikh Ali Al-Jufri yang dari Yaman. Itu mereka sepakat bilang Islam di Indonesia adalah Islam paling rahmatan lil alamin. Jadi kalau ada yang bilang kita harus kayak Arab, ya belum jauh mainnya, belum kemana-mana, baru di Bekasi doang tuh orang ngomong begitu. Bapak Ibu, kita kalau ngadain di Mesir ya, contoh yang saya lama di sana, kalau kita ngajin pengajian begini, ini minimal izin sampai Kapolres. Ini izin apa kagak? Lah asal RW setuju gak? Udah. Boro-boro di Mesir itu ngadain maulidan, pengajian pakai tenda ke depan, gak bakal boleh. Yang duduk di sini, yang naik ke mimbar, ustadz, kiai, ulama, harus bersertifikat. Tuh, di negara-negara lain kalau mau tahu. Makanya bagus, gak ada ustadz abal-abal di sana mah, karena ada sertifikatnya. Ya kalau di sini kan siapa aja boleh naik, Pak, Bu. Kiwil eagle-nya gede bener, saya. Kiwil tau kiwil. Akrik sorbannya lebar bener. Artis-artis pada baru hijrah, baru 6 bulan setahun hijrah, udah ceramah. Ya Allah. Yang puluhan tahun di pesantren aja belum tentu bisa jadi ustadz, belum tentu bisa jadi kiai. Makanya saya setuju ulama disertifikasi. Yang benar, yang penting sertifikasi. Saya tanya, Bapak Ibu, kalau sakit ke dokter enggak? Ke dokter. Mau enggak dokternya enggak punya ijazah? Berani? Enggak. Kita mau bangun rumah, mau enggak panggil insinyur enggak punya ijazah? Berani? Itu baru urusan dunia. Ustadz, ulama, kiai ngomong di hadapan kita, ngajarin kita, didik kita, itu urusan dunia dan akhirat, lebih harus pakai sertifikat. Ini makanya Bapak Ibu, mohon maaf ya, saya ngomong begini emang udah pada aneh di medsos. Kita merame doang. Ingat, saya pernah baca netizen Indonesia, penduduk dunia maya Indonesia itu nomor 2 paling berisik setelah Rusia. Rusia lagi perang nih. Bisa-bisa Indonesia nomor 1, dia udah kagak megang internet dah sekarang, sibuk perang. Sekarang Indonesia nomor 1 kali paling berisik. Sayangnya, ini yang saya sayangkan. Banyak di antara kita kalau lagi ngomongin agama di poli di mensos, banyak yang punya semangat doang, ilmunya kagak, jadi pakai urat. Bukan pakai ilmu. Kata Imam Syafi'i, aku kalau debat sama orang pinter, aku menang.
tapi kalau debat sama orang bodoh aku kalah, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu ulama paling cerdas. Kenapa? Orang kalau ulama kalau lagi berdebat, Pak, Bu, berbeda pendapat, masing-masing pakai ilmu. Malah jadi nambah wawasan, nambah ilmu. Lah kalau orang bodoh berdebat pakai urat. Apa kata misalnya dibilang gini, Ustaz itu kagak boleh begitu hukumnya. Oh iya, bagaimana menurut Anda gak boleh? Apa referensinya, kata siapa? Ya pokoknya kagak boleh. Oh, repot dah kalau udah ngomong begitu. Nah ini makanya mudah-mudahan ya kita tidak terjebak situ. Medsos gunakan buat yang enak-enak aja. Mendingan buat dagang, Bu. Masih mending ibu-ibu dah yang makan seblak dipoto terus diupload di Facebook. Ya, Bu, pada begitu enggak? Ini kalau mau makan, Pak, timbang seblak. Itu jangan diaduk dulu, katanya foto dulu, foto. Upload di Facebook, upload di status WA. Orang-orang makan suruh baca doa nih mau foto. Udah pada berubah. Habis itu selfie dah, Bu. Bu. Ini ibu-ibu di saya yang banyak selfie, saya lihat. Saya pernah baca seorang psikolog bilang, orang tuh yang suka selfie berarti ada masalah pada kejiwaannya. Ada masalah pada kejiwaannya. Itu bukan kata saya, kata psikolog. Lagi, Bu, ya Allah, udah ngapa, udah pada tua. Saya kalau yang selfie muda masih resep ngeliatnya ya. Muncul di beranda Facebook kita, ya Allah, nenek-nenek udah mati pada mau selfie aja. Rugi dua kali saya mah ini, saya kata gitu, udah dosa tua peot lagi ya. Ilah. Alhamdulillah kita kumpul di sini pagi hari ini. Sebuah kehormatan saya sampai di sini. Saya orang Kali Abang, Pak, Bu, tahu Kali Abang? Marekon. Kali Abang Nangka, Pondok Pesantren An-Nur. Nah itu rumah saya. Sumarekon. Sumarekon. Alhamdulillah saya punya kakek jadi nama jalan di sejalan ke Mukhtar Tabrani, itu kakek saya. Tuh Sumarekon tuh. Kau pernah ke Sumarekon, Bu? Woi. Naik yang begitu pernah? Kali belum pernah. Itu Sumarekon tuh kampung saya situ. Sebelahnya ya alhamdulillah bisa nyampe sini. Ini kampung apa namanya ini? Wanasari Tambun ya kecamatannya. Cibitung ini. Iya Cibitung ya. Cibitung. Lewat pasar dulu masih inget di dekat pasar tuh ada lokalisasi, masih ada itu. Pak RW masih ada. Pak Babinsa masih ada. Masih. Masih dua. Emang ngadepin begitu, Pak, Bu, serba salah. Dulu saya kuliah di syariah, masalah hukum Islam. Itu termasuk jadi bahasan kita. Kalau saya, setelah kita kaji secara hukum, diskusi sama teman-teman dulu kuliah, yang begitu-begitu saya setuju dilokalisasi. Tapi harus benar. Kenapa? Karena faktanya tidak ada satu negara pun termasuk Arab Saudi yang bebas dari prostitusi, minuman keras, perjudian. Nggak ada, semua ada di situ. Bahkan jujur aja, Pak, saya pernah ditawarin lagi di Madinah waktu umrah, ditawarin sama supir taksi, lu mau di sono ada? Saya bilang, kagak, gue mau nanya doang. Saya iseng nanya waktu itu, karena saya ke mall itu dijual baju tank top, rok mini. Saya nanya, ini kota Madinah, kok jual gituan? Kata supir taksi, ada tempatnya. Di mana? Di sono. Lu mau gua anterin? Enggak, nanya doang saya mah. Enggak, saya bilang saya nanya doang. Ternyata ada. Jadi begini, Pak, Bu. Kenapa yang begitu-gitu harus dilokalisasi? Tapi yang benar nih harus ketat aturannya. Karena yang masuk ke situ jadi enggak bisa sembarangan. Ilok saya pulang mikraj masuk ke situ pakai gamis, malu. Ya.
Kalau enggak dilokalisasi, itu ntar ampar-amparan di jalanan. Bisa satu saat saya pulang mi'raj, buka gamis, saya ambil tuh cewek di jalanan. Tuh, jadi lebih bahaya. Karena memang tidak bisa bebas. Ya, saya menanya doang, Pak RW. Ya. Oh, masih ada tuh. Enggak ada member kan di sini? Enggak ada member ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sekarang masuk bulan Rajab. Bulan Rajab ini adalah salah satu bulan haram. Tahu bulan haram? Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Kata Allah, di dalam satu tahun ada 12 bulan yang Allah telah tetapkan ketika menciptakan langit dan bumi. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Diperjelas oleh Rasulullah, bulan haram itu 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang terpisah adalah Rajab. Kenapa disebut bulan haram? Karena dulu Allah mengharamkan kaum muslimin untuk melakukan peperangan di 4 bulan ini, haram ini, gak boleh. Bagi kita sekarang, kaum muslimin yang sekarang, dikatakan oleh para ulama, siapapun yang berbuat baik di bulan haram, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan siapapun yang berbuat dosa di bulan haram, dosanya pun akan diperberat oleh Allah. Nauzubillah. Maka kita dianjurkan berpuasa di bulan Rajab, terutama puasa sunnah. Tapi juga jangan full. Udah puasa belum, Pak? Saya nanya bapak-bapak dah yang rada males. Udah belum? Ibu udah, Ibu. Udah dapat berapa? Jangan full ya. Nanti Sya'ban puasa lagi. Jangan full juga. Saya khawatir Rajab full, Sya'ban full, Ramadan ngample. Itu yang wajib bagi kita Ramadan. Ini mah pemanasan doang ya. Sya'ban dianjurin puasa juga, karena kata Rasulullah, "Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahru ummati." Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban bulanku kata Rasulullah, dan Ramadan adalah bulan umatku. Kita puasa lagi nanti bulan Sya'ban, tapi jangan banyak-banyak. Sekaligus bulan Sya'ban ada peristiwa hebat di malam nisfu Sya'ban. Pertama, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam di mana amal ibadah kita selama satu tahun akan dilaporin ke Allah. Selama satu tahun. Tiap malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, nisfu Sya'ban itu ada sejarah hebat, yaitu perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Buka surah Al-Baqarah 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Muhammad, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit, minta secara pribadi agar aku pindahkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka sekarang berpalinglah ke Masjidil Haram, dan dimanapun kalian sholat menghadaplah ke Masjidil Haram. Itu peristiwa itu terjadi saat kita berkiblat ke Masjidil Aqsa hanya dalam waktu 17 bulan saja. Lalu Nabi minta pindah kiblat karena Nabi tidak ingin kiblat kita sama dengan orang Yahudi. Maka kita sekarang pindah ke Mekah. Jadi Nabi waktu ayat itu turun, Pak Bu, Nabi lagi sholat asar baru dapat satu rakaat ngadep Masjidil Aqsa. Begitu rakaat kedua, Nabi muter. Tadinya ngadep sono, muter ngadep sono. Makmum ngikut. Habis sholat baru dijelasin sama Nabi, turun ayat itu. Ini khusus buat Nabi. Kalau ada imam sini sholatnya muter, jadi ngikutin. Berarti mungkin lagi uring-uring, habis diomelin sama bininya di rumah tuh gitu. Nih. Nah, sekarang kita bahas bagaimana peristiwa Isra dan Mi'raj. Maaf Bapak Ibu, kalau mau bahas semua secara detail, mohon maaf, kagak cukup waktunya. Kalau ngomongin Isra Mi'raj, saya bisa ceramah 3 jam, Pak.
Ini saya ngambil garis besarnya aja ya. Udah jam 10. Nih. Bu, masih kuat? Tas sudah penuh, tas itu. Tas. Ibu-ibu kan kalau kemana-mana asal ngaji tasnya gede-gede, apalagi maulid, Pak. Bisa ngambon masuk, bisa ngambon. Gue apem masuk. Enggak apa-apa, yang penting piring yang dibawa. Terpanitia nyariin. Nih, kalau kita bicara sejarah. Maaf Bapak Ibu. Saya memang pernah dipesan sama guru-guru saya. Ustaz, kalau dipanggil sama orang untuk disuruh ngisi tausiah, ceramah, apapun, ingat itu amanat. Dipanggil maulid, bahaslah maulid atau yang berkaitan dengan itu. Di acara Isra Mi'raj, bahaslah tentang Isra Mi'raj dan hikmahnya segala macam. Jangan kemana-mana. Kenapa? Itu amanat. Menyelenggarakan maulid, mi'raj, dan hari-hari perayaan, hari besar Islam itu pakai dana umat. Hati-hati kalau enggak amanah. Makanya saya memang enggak suka kalau ada orang ceramah ngomongin politik. Atau ceramahnya marah-marah. Kalau ada ustaz, kiai, ulama begitu, berarti bisa jadi ceramahnya kurang nguasain materi. Bisa jadi bahannya habis, sudah. Nah itu menurut saya jadi kurang amanah. Karena sekarang saya diundang Isra Mi'raj ini ya, saya harus bahas Isra Mi'raj. Kalau perlu dari awal, karena banyak sekali Pak hikmahnya, Bu, banyak sekali. Nih pertama, Bapak Ibu pernah gak dengar yang namanya dalam sejarah Nabi, yang namanya Amul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Tahun kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu saat istri tercinta beliau, Khadijah al-Kubra, Siti Khadijah wafat, dan Abu Thalib wafat tidak lama setelah Siti Khadijah. Nabi sedih, dua orang yang dicintainya wafat, walaupun Abu Thalib tidak masuk Islam. Allah sangat mengerti kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah ingin hibur kekasihnya. Lalu Allah panggil Jibril. Jibril, sini. Ada apa ya? Jemput Muhammad. Kemana ya Allah? Ke langit. Naik kemari. Ya. Pakai apa ya Allah? Ambil buruk di surga. Bapak Ibu tahu pernah ngeliat buruk? Bu, ada yang pernah ngeliat buruk? Yang itu yang dipoto, yang digambar-gambar pernah lihat nggak? Itu bohong ya. Badannya kuda, kepalanya perempuan cantik, itu kerjaan orang Yahudi itu. Seolah-olah bilang tuh Muhammad demen, senengnya sama cewek cantik. Bukan seperti itu, Bu. Buruk wallahu alam tampangnya bagaimana ntar kalau mau ngelihat di surga. Mau masuk surga? Pak. Ditanya mau masuk surganya pada diem, saya mah bingung. Emang bapak-bapak begitu ya? Karena emang keturunan Nabi Adam. Kalau ibu-ibu begini karena keturunan Siti Hawa. Mungkin cerewet. Nih. Kata Allah, ambil buruk. Buruk itu berasal dari kata al-barq, yaitu kilat. Seketika Jibril masuk ke surga. Dia bingung lah, ini buruk banyak amat, yang mana yang saya harus pilih? Itu buruk pada main, lagi pada bergembira, lagi pada senang-senang di taman surga. Beliau ngelihat, Jibril ngelihat ada satu buruk di pojok lagi nangis. Sedih, disamperin sama Jibril. Hei buruk, ada apa gerangan? Kok engkau sedih begitu? Apa kata buruk? Jibril, aku tuh rindu sama seseorang. Siapa? Itu yang tertulis di pintu surga. Muhammad. Iya.
ini beliau namanya tertulis di pintu surga bersama dengan Allah, berarti ini orang istimewa. Saya kangen pengen ketemu ini orang, pengen kenal sama beliau. Apa kata Jibril? Ayo udah, ayo siap-siap, kebenaran gua suruh jemput Muhammad. Turunlah ke bumi. Ini saya tanya dulu Pak Bu, sebelum saya lanjutin. Percaya enggak peristiwa Isra Mi'raj? Kenapa percaya? Orang ada ayatnya ya, sekarang mah. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan. Kalau kagak percaya, kafir. Coba bayangin waktu itu kita hidup bareng Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Janda belum ada dulu, dan abu-abu yang lain. Terus ada peristiwa Isra Mi'raj, percaya enggak? Ah, itu mah sekarang ngomongnya, dulu. Yang pertama kali membenarkan Sayyidina Abu Bakar. Nih, kan waktu pulang Mi'raj, saya bicara pulangnya dulu nih. Pagi-pagi Rasulullah tuh bengong depan rumahnya. Habis Mi'raj. Lewat musuhnya pisan, Abu Jahal. Ditanya sama Abu Jahal, dia kan ponakan. Muhammad, ngapa lu pagi-pagi bengong? Diceritain sama Rasulullah, paman, aku semalam begini, 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 bla bla bla. Wah, Abu Jahal, apa ya, ekspresinya tuh langsung kaget, dibilang, lu tambah gila aja Muhammad. Lu gua liatin kok tambah PA aja lu. Gitu kata Abu Jahal. Dia teriak ngumpulin orang-orang, sini orang Quraisy, sini Bani Hasyim, Bani Abdul Muthalib, sini kumpul. Abu Jahal kan bos, juragan, orang kaya, tokoh. Kumpul. Ada apa, bos? Tuh, liatin ponakan gua tambah PA aja. Emang kenapa? Ceritain begini, begini, begini. Kemudian ada yang ngomong, Muhammad, diri dah, diri. Angkat kaki satu, diangkat sama Nabi kaki yang satu. Angkat lagi, kata Rasulullah, aku gak bisa. Kalau saya angkat lagi nanti saya jatuh. Apa kata orang tersebut? Ente ngangkat dua kaki aja gak bisa. Ini segala ngarang naik ke langit segala macam, sekarang udah ada di sini lagi. Ah, padahal banyak yang gak percaya. Makanya saya tanya, saat itu kalau kita ada di situ, apa kita percaya? Sekarang saya tanya lagi, apakah peristiwa Isra dan Mi'raj itu masuk akal? Masuk gak di akal kita? Masuk gak? Logis gak? Bingung kan? Kalau saya bilang itu logis dan masuk akal. Percaya? Saya gantungin gamis saya di lemari, lemari pakaian saya. Tahu-tahu ada semut masuk ke kantong gamis saya. Itu gamis saya pakai mau acara ke Bandung pagi, pulang sore, pulang malam. Saya gantung lagi misalnya itu gamis ya. Itu semut ngomong sama temennya, gua dari Bandung. Apa pendapat temennya? Gua kagak percaya lu dari Bandung. PA lu, gila lu. Tadi gua liat pagi lu masih di sini. Apa kata semut itu? Iya, kalau gua jalan sendiri, gua gila. Gua kan ngikut di bajunya Ustadz. Apa kata temennya? Oh, gua percaya kalau begitu mah. Paham maksud saya? Logis gak? Logis. Lihat pertama ini kita bedah nih. Allah katakan dalam Al-Qur'an, Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini yang tadi saya bilang, Bu, Pak, masalah pesantren. Kalau anak kita masuk pesantren diajarin ilmu alat, ilmu bahasa Arab agar ngerti isi Al-Qur'an, kita akan membedah ayat ini pakai ilmu. Bukan cuma ngapal.
Pertama, Allah mengawali ayat ini dengan kata-kata subhana. Apa artinya subhana? Maha suci Allah. Apa maksudnya maha suci Allah? Artinya Allah seolah-olah ngomong, aku terbebas, aku enggak ada urusan sama orang yang kagak percaya ayatku ini. Dan Allah biasanya mengawali kata-kata ayatnya dengan subhana, berarti Allah sedang berbicara tentang peristiwa yang luar biasa. Subhanallazi asra, maha suci Allah, asra yang memperjalankan. Kalau kita ngelihat kaidah bahasa Arab, ini dalam ilmu sorab disebut namanya fi'il madhi rubai. Ada dalam fi'il madhi yang biasa, saro artinya jalan, jalan sendiri. Tapi di sini Allah menggunakan kata asro, bukan saro. Asro, memperjalankan. Saya menjalankan mobil, berarti itu mobil bukan jalan sendiri, kita yang ngendaliin. Saya memperjalankan sepeda, berarti bukan sepeda itu nyelonong sendiri. Nah ini di sini gunanya, Pak, Bu, anak masuk pesantren punya ilmu ini. Itu kalau di pesantren Salafi Wahabi kagak ada. Makanya nafsirin Quran hadis pada salah, pada semaunya. Kemudian Allah bilang bi abdihi. Allah menggunakan kata-kata abdun. Abdun artinya hamba. Di sini para mufassir, para ahli tafsir mengatakan bahwa abdun bermakna ruh dan jasad, dua-duanya. Kalau ruh doang enggak aneh. Pernah mimpi, Bu? Bu, mimpi pergi kemana gitu pernah? Mimpi pergi ke Mekah pernah? Ya Allah, ngimpi aja belum ya? Emang gak diberangkatin sama laki umroh? Hah? Haji umroh gak diberangkatin sama suami? Kata gue nyari laki yang kaya. Udah besok, udah telanjur, laki mah kagak kaya, cari mantu yang kaya. Ilok laki kaya mantu, laki miskin mantu miskin, mertua susah, besan susah, ya. Bukan ngajarin matre, bukan. Ya, ibu udah ngerasain kan, orang-orang udah kemana-mana, nih ngimpi aja belum ke Mekah. Nih, kalau ruh doang gak aneh, kita sering mimpi pergi kemana-kemana, itu ruh kita memang kesono. Tapi di sini Allah dengan bahasa yang lugas, simple, sederhana, mudah dipahami, menggunakan memilih kata-kata bi abdihi. Bisa saja Allah menggunakan kata-kata subhanallazi asra bi Muhammadin, tapi Allah tidak pilih itu. Pertama, abdun mengandung kata ruh dan jasad. Yang kedua, abdun berarti hamba. Secara otomatis dan secara terang-terangan Allah mengakui Nabi Muhammad hambanya. Kalau kita kan kita yang ngaku sedekah dari hamba Allah, ya pede banget hamba Allah, padahal kita hamba setan, hamba harta, hamba jabatan, hamba hawa nafsu. Emang udah berasa jadi hamba Allah, Pak Bo? Udah berasa jadi hamba Allah yang baik? Yang diakui oleh Allah baru Nabi Muhammad dan beberapa nabi dan rasul yang lain. Tuh salah satunya. Lailan di sini Allah menggunakan dalam ilmu nahwu menggunakan namanya ismun nakirah, bukan ismul ma'rifah. Lailan isim nakirah bermakna bukan semalam penuh tapi sebagian malam. Bayangkan, Isra dan Mi'raj hanya dilakukan sebagian malam. Padahal dari Mekah ke Masjidil Aqsa saja itu kalau naik kuda 40 hari, sebulan. Sebulan dah baru nyampe. Di sini Allah menggunakan kata-kata lailan, maka para ulama menafsirkan menduga peristiwa Isra dan Mi'raj hanya berlangsung 6 jam, bahkan ada yang mengatakan hanya berlangsung 2 jam saja. Saya skip karena banyak nih ceritanya. Nah, banyak ahli sejarah bertanya-tanya, kenapa saat itu Nabi Muhammad tidak langsung naik dari Mekah ke atas?
Buat Allah enggak ada yang susah. Kenapa harus dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina baru ke atas? Isra artinya perjalanan secara horizontal dari bumi ke bumi. Mi'raj dari bumi ke langit, perjalanan vertikal. Dan detailnya begini Pak Bu, ini saya cerita secara detail dari awal. Setelah tadi Jibril dan Buruk turun, itu Jibril menjemput Rasulullah di saat itu malam udah kan, sama Buruk. Itu konon malaikat Jibril masuk dari atap rumah Rasulullah, kemudian masuk ke kamar Rasulullah. Yang pertama kali dilakukan adalah malaikat Jibril membedah dada Rasulullah, mengambil hati dan jantungnya, kemudian dicuci di air zam-zam, kemudian Jibril itu membawa sebaskom hikmah dan ilmu, baskomnya dari emas. Lalu hati dan jantung Rasulullah direndam di situ, lalu dimasukin lagi, dijahit lagi. Itu peristiwa pertama sebelum Isra Mi'raj. Dan perlu diketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu dadanya pernah dibedah oleh Jibril, dan itu bukan cuma sekali, 4 kali sepanjang hidup dibersihin sama Rasul, sama Jibril. Singkat cerita, Rasulullah dibangunin. Apa kata Jibril, Muhammad sholat dulu di Masjidil Aqsa, di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat sholat sunnah. Lalu Jibril menyodorkan 2 gelas, di tangan kanan susu, di kiri arak. Kata Jibril, pilih Muhammad. Alhamdulillah Rasulullah milih susu. Apa kata Jibril? Sadaqta ya Muhammad, engkau benar. Engkau pilih susu. Susu adalah lambang dari fitrah yang suci. Kalau engkau pilih ini arak, umatmu bakalan jadi tukang teler. Itu aja udah milih susu, masih banyak yang teler. Ya, anak-anak muda nih, makin aneh saya lihat sekarang. Ada bocah karang, bu, kalau teler minum rebusan pembalut. Wah iya. Anak muda yang begitu saya tantangin, belum keren lo, belum. Yang begitu lo belum keren. Kalau mau maboknya lebih enak, lebih lama, pembalutnya habis dipakai, itu rebus. Sewot habis. Aneh. Mau apa lagi, Pak, Bu? Saya dengar nih, saya dengar tuh bocah anak muda tukang mabok narkoba. Emak bapaknya pada susah, pada miskin. Ya Allah, saya mau gedebet sama yang begitu itu. Ya kalau mau mabok yang kerenan dek dikit terserah lu dah, tapi yang kerenan dikit gitu. Pakai ecstasy ke, pakai vodka ke, happy five ke. Ini obat nyamuk cap King Kong ditumbuk. Autan diaduk di kopi ya. Overdosis muntah keluar genjir mekangkung. Ya kagak resep ngetnya. Orang nyarapnya pakai genjir tadi emaknya masak genjir apa eceng gondok. Terus Nabi jalan. Nah, disinilah yang tadi saya bilang logis. Buruk adalah kendaraan super cepat karena dia seperti kilat. Ditambah lagi Jibril. Siapa Jibril? Malaikat. Terbuat apa dari malaikat? Malaikat terbuat dari apa? Cahaya. Berapa kecepatan cahaya? Ada yang masih ingat ilmu fisika? Saya mau udah lupa dah. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu udah pada lupa. Otaknya sekarang cabai, minyak langka, cicilan mahal, listrik mahal, laki genit, bini bawel, di otak kita sekarang. Boro-boro inget fisika. Kalau kagak salah ya ini, kalau kagak salah, kecepatan cahaya itu 300 juta kilometer per detik. Bener apa kagak dia? Ah udahlah gak usah mikirin itu, pokoknya cepet dah. Jadi Nabi naik ke Buruk didekap dari belakang oleh Jibril. Maka saat itu yang berlaku adalah kecepatan cahaya, bukan kecepatan manusia. Sama tadi semut naik ke kantong saya. Maka saat itu bukan kecepatan semut, tapi kecepatan saya pakai mobil. Tuh, paham kan? Logis.
jalan nih super cepat, di tengah jalan ada yang nerayakin dari kanan, Muhammad berhenti dulu, kata Jibril, jangan nengok terus. Ada lagi dari kiri, Muhammad berhenti dulu, kata Jibril, terus gak usah nengok. Di depan ada yang nerayakin cewek, perempuan tapi udah tua, tapi masih cakep. Muhammad berhenti apa dulu, terus, kata Jibril, jangan ditengok. Nabi Muhammad penasaran, itu siapa sih Jibril? Yang kanan tadi itu adalah para pendeta Yahudi, kalau kamu berhenti umatmu pada masuk Yahudi ntar. Yang sebelah kiri pendeta Nasrani, kalau kamu nengok ntar umatmu pada masuk Kristen. Ini aja udah banyak orang. Lah tuh yang depan siapa tadi, nenek-nenek masih cakep, detua. Apa kata Jibril? Itu dunia Muhammad. Dunia makin tua makin cantik. Bener ya? Dulu belum ada flyover itu, sekarang udah enak ya. Emang begitu, dunia makin tua makin cantik karena teknologi makin canggih. Kalau engkau tadi tergoda sama perempuan itu, umatmu bakalan banyak terlena sama dunia. Nah, singkat cerita, keburu apa kagak saya cerita sampai habis ini ya? Keburu baik. Nih, lalu Rasulullah tiba di tengah kebun kurma malam-malam. Kata Jibril, berhenti Muhammad sini, sholat dua rakaat. Nabi nanya, ini tempat apa Jibril? Ini namanya Thayyibah. Thayyibah itu apa? Engkau bakalan hidup, tinggal dan wafat di sini dan dimakamkan di sini. Yang kita kenal sekarang dengan kota Madinah, Al-Madinatul Munawwarah. Berangkat lagi menuju Mesir, Bukit Tur Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Turun di situ, sholat dua rakaat di situ. Ini tempat apa Jibril? Ini Bukit Tur Sina. Di Quran diceritain kan, watini wazaitun waturisinina wahazal baladil amin. Mesir adalah salah satu wilayah terpenting dari sejarah kenabian Nabi dan Rasul dan kerasulan. Kenapa? Hampir seluruh Nabi dan Rasul pernah dakwah, mampir, bahkan ada yang wafat dikuburkan di Mesir. Makanya Mesir itu disebut negeri para Nabi, walaupun tidak semua makam Nabi ada di sana. Berangkat lagi baru ke Palestina, Yerusalem, Masjidil Aqsa, yang sekarang jadi rebutan tiga agama langit, Yahudi, Nasrani, Islam. Pernah ke Aqsa? Pak, pernah ke Masjidil Aqsa? Tuh, waktu nyari laki yang susah. Alhamdulillah saya sudah dua kali diberikan kesempatan ke sana. Bapak Ibu tahu Masjidil Aqsa itu yang mana? Lihat enggak di gambar? Suka lihat di gambar? Yang mana? Pernah enggak lihat masjid kecil yang kubahnya emas? Itu Aqsa bukan? Bukan. Itu lagi-lagi propaganda Yahudi. Itu masjid namanya Qubbatus Sakhra, atau orang barat nanggilnya The Dome of the Rock, dibangun oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Itu masjid ada di dalam komplek Aqsa, jaraknya sekitar 100 meter sama Masjid Aqsa yang asli. Masjid Aqsa itu luasnya sekitar 14 hektar. Masjid Aqsa yang asli sekarang di bawahnya itu lagi digali puluhan terowongan oleh Israel. Alasan mereka, kami mencari reruntuhan Nabi Sulaiman, raja kami, itu bohong. Mereka gali di bawah itu tujuannya pertama, mereka ingin merebut buku sihir. Dulu zaman Nabi Sulaiman ini kan termasuk mampu menundukkan jin. Ada jin jahat yang namanya jin Ifrit. Kenal jin Ifrit? Kan kita suruh bukan nyebut-nyebut, bukan jin Ifrit. Itu jin jahat. Jin Ifrit dulu zaman Nabi Sulaiman itu mengarang buku sihir. Lalu diketahuan sama Nabi Sulaiman, diambil kemudian dipendem entah di mana. Nah, orang Israel lagi cari buku itu. Kenapa mereka cari buku itu? Mereka bilang, kalau kami memiliki buku itu, we order the world. Kami akan menguasai dunia. Sampai sekarang.
Yang kedua, mereka gali terowongan itu, puluhan banyaknya terowongan, sebenarnya ingin menghancurkan Masjid Aqsa dari bawah biar tenggelam sendiri begitu. Kalau dari atas diprotes sama orang Islam, kalau dari bawah kan mereka tinggal bilang, oh emang udah tua tuh ambruk gitu. Lah yang diperlihatkan di kita masjid tadi Kubbatus Sakhra yang warnanya emas, biar nanti kalau orang Islam di dunia protes masih bisa bilang tuh masih ada aksonya, padahal bukan itu. Lagi-lagi kita mah dibohongin mulu ya. Kita mah jarang belajar sejarah sih, kita mah jarang baca sih. Senengnya nonton layangan putus. Abis pak laki dicurigain mulu. Tuh emak-emak tuh. Yang tadinya nyantai-nyantai aja sama lakinya, begitu nonton layangan putus, udah merasa dirinya seorang Kinan. Ya bu. Nonton apa kagak? Jangan dah, ya udah bener, jangan nonton dah, ya biar laki aman. Nih, itu ceritanya. Adapun yang Kubbatus Sakhra tadi, yang emas, itu bener emas. Dalamnya ini kan, ini dalamnya begini di sini nih. Ini bertahtakan batu-batu mulia, blue safir, jamrud, merah delima, apalagi yang mahal-mahal. Mohon maaf, bacan mah gak ada. Batu bacan gak ada. Itu batu-batu dari seluruh dunia ada di situ. Saya tanya waktu itu guide-nya, berapa ongkos bikin ini? Luarnya emas murni. Kata beliau, ongkos bikin ini adalah gaji seluruh orang Mesir selama 30 tahun. Orang Mesir itu jumlahnya sekitar 80 juta. Gajinya 30 tahun buat bikin kubah doang. Mahalnya kayak apa? Nah, di bawah kubah ini ada batu setinggi 2 meter bentuknya hampir kotak. Di atas kepala kita lah tingginya. Ada pintu, kita bisa masuk ke dalam, ke bawah, kita bisa sholat di situ karena itu bekas lumbung gandum. Disitulah, di batu itulah Nabi naik Mi'raj ke atas. Iya benar kalau itu. Nah sebelum Nabi Mi'raj ke atas, Nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat mengimami para Nabi dan Rasul serta para malaikat. Bapak ibu mungkin bingung ya, Ustadz kok udah ada sholat, kan Mi'raj dikasih sholat. Perlu tahu bapak ibu, lihat surah Al-Muzammil ayat terakhir ayat 20. Dulu sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu, umat Islam dan Rasulullah itu sudah ada kewajiban sholat 1 waktu, yaitu sholat tahajud. Jadi waktu itu wajibnya 1 doang, tengah malam, 2 rakaat. Setelah Isra Mi'raj, tahajud kita jadi sunnah, sholat 5 waktu jadi wajib. Tapi buat Nabi, tahajud tetap wajib. Tuh. Tuh pak, kalau mau ngikutin sunnah Nabi, tahajud, puasa sunnah, sedekah, ini giliran mau kawin lagi, dalilnya sunnah Nabi. Ya bu, ya. Bu. Ini sunnah Nabi mah, saya mau poligami. Kata bininya, orang bininya ngaji, lu giliran yang begitu lu ikutin. Giliran tahajud, ogah. Puasa sunnah, ogah. Gitu. Tapi untungnya pak kagak wajib izin. Ya kata ibu-ibu, ya dikasih tahu Ustaz. Aman bu. Saya lihat takut bini semua sih. Banyak sekarang bapak-bapak begitu. Kumisnya buaklang, tambangnya pantong, kudunya tinggi. Bininya deh, iya mah ada apa. Ya najis sama laki begitu. Begitu gak pak? Iya, kalau kata bininya. Nih, ya. Singkat cerita, Rasulullah menjadi imam sholat para malaikat dan para nabi dan rasul. Saya tanya lagi, berapa jumlah nabi dan rasul semuanya? Ada yang tahu? Yang kita, yang wajib diapal, wajib diketahui berapa? 25. Aslinya ada berapa semua?
semua adalah 124.000 Nabi dan Rasul. Pernah dengar Nabi Sis? Pernah dengar Nabi Daniel? Pernah dengar Nabi Samun, Samson? Pernah dengar Nabi Khidir? Ada Nabi Khidir, mah kita dengar deh ya. Nabi Khidir masih hidup sekarang. Pernah dengar Nabi Samuel? Itu para nabi yang tidak kita wajib ketahui. Tuh, makanya harus tahu sejarah. Singkat cerita, Nabi naik Mi'raj ke atas langit. Langit yang mana, Pak, Bu? Woi, langit yang mana? Belum pernah pada naik pesawat apa? Kalau yang putih apa namanya itu? Langit yang mana? Biru. Ada berapa lapis? Kata siapa? 7. Tapi ingat, itu baru langit dunia, ada 7. Dan jarak antara langit dengan langit sama jarak antara bumi dengan langit. Di atas langit ketujuh ada pintu langit lagi, namanya Alamul Malakut. Di atas itu ada lagi, namanya pintu lagi, disebut Alamul Jabarut. Disitulah terletak Sidratul Muntaha. Nih saya cerita. Nabi naik ke atas langit. Allah sudah mempersiapkan pagar ayu untuk menyambut Nabi. Kalau laki, pagar ayu apa pagar? Pagar betis mah demo. Pagar bagus ya. Pagar bagus ya. Allah udah nyiapkan pagar bagus. 8 nabi dan rasul diutus sebagai delegasi menyambut Rasulullah SAW. Di langit pertama Rasulullah ketemu Nabi Allah Adam alaihi salam. Di langit kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga ketemu Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Di langit keempat ketemu Nabi Allah Idris alaihi salam. Di langit kelima ketemu Nabi Allah Harun alaihi salam. Di langit keenam ketemu Nabi Allah Musa alaihi salam. Dan di langit terakhir ketemu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. 8 nabi dan rasul didelegasikan oleh Allah untuk menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Adam di langit pertama? Karena Nabi Adam adalah manusia pertama dan Nabi pertama dapat kehormatan menyambut Nabi. Di langit kedua, kenapa Nabi Allah Yahya dan Nabi Allah Isa alaihi salam? Karena dua nabi ini yang zamannya sangat dekat dengan Rasul. Dan perlu diketahui, Nabi Isa sampai sekarang belum wafat, tapi beliau masih hidup dan ditempatkan di langit kedua oleh Allah. Yang orang Nasrani yakini mereka telah menyalib Yesus. Tahu sejarahnya? Yang disalib kalau kata orang Nasrani itu Nabi Isa, Yesus. Padahal kata Allah bukan. Allah bantah dalam Al-Qur'an, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak bunuh Isa, mereka tidak salib Isa, tapi salah satu murid yang berkhianat yang namanya Yudas Iskariot, wajahnya diserupakan Nabi Isa, dia yang disalib. Nabi Isanya kemana? Diangkat ke atas langit. Karena di Injil sendiri, Pak, Bu, pakai yang masih asli, yang pakai bahasa Ibrani, bahasa Israel, itu konon di Injil ketika si Yudas disalib udah sekarat mau mati, dia wajahnya nandangak ke atas ngelihat Nabi Isa naik diangkat oleh Allah ke langit dan berteriak dengan bahasa Ibrani, Eli Eli lima sabachthani, Tuhan kenapa engkau tinggalkan aku. Dia ngelihat Allah ngangkat Nabi Isa ke atas. Jadi yang disalib bukan Nabi Isa. Yudas Iskariot berkhianat kepada Nabi Isa, menunjukkan, ngasih tahu persembunyiannya. Nih, di langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Apa maknanya kata para ulama? Nabi Yusuf adalah nabi yang terkenal sangat tampan. Tapi kata para ulama, ketampanan Nabi Yusuf yang ibu-ibu sampai ngiris tangannya nggak berasa begitu Nabi Yusuf lewat. Ketampanan Nabi Yusuf ternyata hanya 1/4 ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini Pak Bu, nih bapak-bapak kita nih urusan ganteng malaki ya.
Kata para ulama, Rasulullah itu sangat ganteng. Seperempatnya udah diambil Nabi Yusuf, 3/4 kita rame-rame. Sedunia orang, Pak. Ya makanya mama, Bu, kalau laki ibu ada yang kagak kebagian pisan kali. Ya, maaf dah. Tapi enggak usah sedih. Kenapa Nabi Yusuf menyambut Rasul? Karena kata para ulama, nanti kaum muslimin yang laki-laki, umat Nabi Muhammad yang laki-laki, kalau masuk surga, wajahnya akan setampan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Amin. Ibu enggak usah sedih punya suami jelek. Punya suami botak, pesek, bogel, gendut, hitam. Ya lengkap deh ya. Tapi soleh insya Allah nanti setampan Nabi Allah Yusuf di surga. Daripada punya laki ganteng, artis, sholat kagak, ibadah kagak, ya gosong. Di akhirat gosong. Ibu kalau saya tanya, lebih senang punya suami ganteng apa biasa-biasa aja? Rata-rata pasrah Pak, ya emang udah begini dapetnya. Ternyata ibu-ibu pernah saya tanya, mendingan yang biasa-biasa aja Ustaz. Kenapa? Banyak pelakor. Sekali lagi orang pada sering nonton sinetron begitu. Banyak pelakor Ustaz sekarang, tapi juga ibu perlu tahu pelakor mah sekarang enggak ngelihat muka, ngelihat kantong. Iya juga ya. Biar punya ibu suaminya ganteng, dompetnya kosong, ya kagak dilirik sama pelakor. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan enggak sampai begitu. Di langit keempat ketemu dengan Nabi Allah Idris alaihissalam. Siapa tahu sejarahnya Nabi Idris? Dalam sejarah umat manusia hanya 3 manusia yang dipanggil ke langit oleh Allah, Nabi Idris, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Nabi Idris waktu itu berdoa sama Allah. Nabi Idris ini nabi yang kedua yang diketahui oleh kita ya, setelah Nabi Adam. Ya Allah, kata Nabi Idris, boleh enggak saya jalan-jalan ke neraka sama ke surga? Saya pengen ngelihat apa? Apa kata Allah? Idris, tapi janji ya, habis itu balik lagi ke dunia. Iya, ya Allah. Akhirnya diwafatkan Nabi Allah Idris untuk sementara oleh Allah. Dianterin sama malaikat Jibril, jalan-jalan, tur, melihat neraka, melihat surga. Begitu masuk ke dalam surga, Jibril kan di pintu doang nungguin. Masuk ke dalam surga, udah waktu, udah lama, bener nih Nabi Idris kagak keluar-keluar waktu. Akhirnya Jibril nanya sama Allah, ya Allah ini bagaimana ceritanya Idris belum balik-balik ini. Akhirnya dipanggil oleh Allah Nabi Idris keluar, mau diajak pulang ke dunia. Dasaran manusia akalnya pinter, rada-rada licik kayak kita. Apa kata Nabi Idris? Jibril, sendal saya ketinggalan di dalam. Lah terus, saya balik lagi, masa saya gak pakai sendal? Tuh, alasannya. Balik masuk ke dalam surga, udah kagak keluar-keluar lagi. Kata malaikat Jibril, ya Allah ini bagaimana urusannya? Kata Allah, udah lu pulang dah, udah pulang. Dia memang udah dasaran lu kagak mau balik lagi ke dunia. Akhirnya diwafatkan terus sama Allah. Itu Nabi Idris. Beliau yang pertama kali dipanggil ke langit sama Allah. Kemudian Nabi Harun dan Nabi Musa, ini satu paket. Nabi Harun dan Nabi Musa adalah dua nabi yang dan rasul yang paling berpengalaman menghadapi kerasnya Bani Israel plus Fir'aun. Beliau nabi yang sangat sabar berdua. Maka diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyambut rasul. Dan yang terakhir, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tentunya kita tahu bapak para nabi dan rasul. Kenapa disebut bapak para nabi dan rasul? Pertama, karena Nabi Ibrahim punya dua keturunan, Ismail dan Ishak. Ismail jalurnya Arab, dari Ismail terus nanti ke Nabi Muhammad. Sementara dari Siti Sarah melahirkan Ishak. Ishak ini punya anak cucu keturunan nabi semua. Ishak, Yakub, Ayub, Yusuf, Su'aib, terus Musa, Daud, Sulaiman, Musa, Harun sampai Nabi Isa alaihissalam. Makanya disebutnya
keturunan bapak para nabi dan rasul. Jadi jalur itu nabi banyak dari Bani Israel. Makanya orang Yahudi merasa sombong, kami yang terbaik, kami yang dipilih oleh Allah. Tapi begitu nunggu nabi terakhir, ternyata tidak muncul-muncul dari kalangan Yahudi. Kemudian dengar muncul di Arab dari keturunan Nabi Ismail, orang Yahudi murka, protes, marah sama Allah dan tidak mengakui Rasulullah SAW. Makanya di dalam Al-Quran orang Yahudi disebut ghairil maghdubi. Maghdub, orang yang dimarahi, dimurkai Allah, itu Yahudi. Ad-dallin waladdallin, itu orang Nasrani, orang-orang sesat, itu bahasa Allah. Singkat cerita, naik terus Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha. Begitu di Sidratul Muntaha, ini banyak cerita sebenarnya, cuma saya skip aja ya. Begitu di Sidratul Muntaha, Rasulullah langsung mengucapkan salam yang sangat indah kepada Allah. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala kebaikan, kemuliaan punya Allah. Dijawab oleh Allah dengan sangat indah, assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan, rahmat dan keberkahan Allah untukmu, wahai nabiku, wahai Rasulullah. Rasulullah yang mendapatkan greeting, salam dari Allah, enggak jumawa, tidak sombong, tidak merasa berbesar hati. Nabi lalu bilang, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan salammu bukan cuma untukku ya Allah, tapi untuk kami para nabi dan para rasul dan hamba-hambamu yang soleh. Kalau kita jadi orang soleh, soleh apa bu? Berarti kita dapat salamnya Allah waktu Isra Mi'raj. Kalau yang soleh, kalau yang soleha, kalau yang masih ngomelin laki maka agak dapat. Kalau yang nyuci celana laki ada duit kagak laporan, kagak dapat yang begitu mah. Begitu enggak? Tuh kan Pak pada ngaku. Saya udah bilang sama para suami, Pak, kalau di rumah suka kehilangan duit jangan nuduh orang-orang. Emang siapa Ustaz? Bini. Cuman mah bini niatnya benain, habis itu ke warung dia jajan, udah gitu. Kalau dibilang nyolong enggak ngaku dia, Pak. Padahal kata Nabi, istri yang mencuri uang suaminya dosanya 70 ribu kali lipat dari maling biasa. Dengerin. Woi. Siapa yang kalau laki lagi tidur nyolong-nyolong dompetnya? Pakai baca bismillah lagi biar laki gua kagak bangun, begitu katanya. Nyolong. Itu 70 ribu kali lipat dari maling biasa. Ngiat doang, enggak ngapa-ngapa kalau ngeliat doang mah. Kalau lakinya pelit ya. Bagaimana Ustadz kalau laki pelit? Tar dulu nih. Di zaman Nabi ada ibu-ibu ngadu sama Rasul. Ya Rasulullah saya mau ngadu. Ada apa bu? Laki saya pelit banget. Pelit, medit, pantat kuning. Merege hese. Apa? Buntut gasirat. Orang pelit bu. Ya Allah jangankan duitnya, dosanya diambil kagak boleh. Apa kata Rasulullah? Pelit bagaimana bu? Udah dulu boleh aja. Pelit bagaimana bu? Apa kata ibu tersebut? Saya tidak dikasih nafkah, anak saya tidak dikasih nafkah. Apa kata Rasul? Kalau memang seperti itu, ambil uangnya seukuran nafkah. Sehari misalnya nafkah ibu 100 ribu buat belanja, dapur, buat lipstick, parfum, kota, cukup gak 100 ribu? Berkurang pak. Terus berapa? Bukannya sebulan dikasih sarang 30 juta? Ya amin, maka gak berarti. Ini misalnya nafkah ibu sehari 100 ribu. Kalau kasusnya kayak tadi, cukup ambil 100 ribu.
Begitu ngelihat buka dompet lakinya banyak gitu, tergoda diambil gopek, berarti yang 400 ribu nyolong. Nyolong nggak boleh ya. Singkat cerita, sampai mana tadi? Sampai itu ya. Rasulullah memberikan salam yang pada akhirnya kita abadikan dalam sholat kita. Dan kita tahu bagaimana setelah itu turun. Ini hebatnya Rasul. Nabi Idris dia panggil ke langit, kagak mau balik lagi. Rasulullah gak mau lama-lama di sono. Pengen buru-buru turun. Lalu begitu turun di langit ke-6 ketemu Nabi Musa lagi. Muhammad, apa oleh-oleh dari Allah? Kata Rasulullah, sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa kaget, yang benar, iya. Balik. Kenapa? Saya yakin umatmu gak bakal kuat. Sholat 50 waktu, kesian orang Cibitung ntar. Walik Nabi, tawar. Turun lagi, apa kata Nabi Musa? Diskon berapa? Jadi 45, balik lagi, gak kuat. Terus sampai Nabi menerima aja. Sampai 5 waktu, apa kata Allah? Sudah Muhammad, 5 waktu saja senilai 50 waktu. Bayangin kalau 50 waktu, Pak Bu, kagak bisa ngapa-ngapain. Saya mah kesian sama merbuat ajan mulu. 50 waktu. Ini 5 waktu aja males buat kita ya. Coba saya tanya sekarang. Ini contoh. Lagi punya duit 100 juta, Pak. Ngitung nih, ngitung. Lagi ngitung duit. Terus perut mules. Berhenti enggak? Berhenti. Ke kamar mandi dulu kan gitu ya. Nah, sekarang saya tanya lagi, lagi ngitung duit 100 juta. Azan Johor, berhenti. Berhenti enggak? Apa kata kita? Ntar gue jam 2 masih ada Johor gitu ya. Coba pikir, kita tuh lebih memenuhi panggilan WC daripada panggilan Allah. Ya Allah, malu kita sama Allah. Malu. Ayo benerin sholat kita nih. Salah satu keistimewaan sholat, Pak, Bu. Allah nyuruh kita puasa, Jibril turun ke bumi. Nyuruh kita zakat, Jibril turun. Nyuruh haji, Jibril turun. Tapi nyuruh sholat, Nabi Muhammad yang naik. Dari sini kita udah lihat beda. Sholat ini adalah salah satu ibadah paling utama kan. Makanya Nabi bilang seperti tiang. Nah, maka ayo kita yang masih pada hidup benerin sholat kita. Ibu-ibu, kalau ibu-ibu, saya suka ingetin ketika haid. Ibu paham gak ilmu haid? Padahal Pak, yang harus ngajarin istri kita suami, bapak, bukan saya, bukan guru. Makanya Nabi bilang, seorang suami yang menikahi istrinya, dia tidak mengajarkan agama, tidak mengajarkan Allah, memperkenalkan Allah, tidak mengajarkan ibadah, suami seperti itu nanti di akhirat akan menghadap Allah sebagai seorang penzina, maunya enak doang. Justru bapaklah, kitalah yang harus tahu ilmu haid, ajarkan ke mereka. Saya suka ingetin masalah sholat, Bu, berkaitan dengan haid. Contoh gini, ibu biasanya haid 1 minggu. Hari pertama, kedua, ketiga keluar haid. Hari keempat subuh, ibu cek di pembalut bersih. Ibu sholat enggak? Ibu sholat enggak? Sholat tuh salah. Hati-hati, ini berkaitan dengan sholat. Hari keempat ibu cek subuh, sebelum subuh bersih, berarti ibu wajib mandi, sholat. Johor cek lagi bersih, sholat. Asar keluar lagi, ya sudah haid lagi. Kenapa? Kata para ulama, kita kan suka ngomong gini, Bu ya, biasanya juga seminggu. Itu tidak boleh jadi patokan.
Kata para ulama, kita hanya boleh menghukumi sesuatu yang jelas di depan mata kita. Bersih ya sholat. Karena kita enggak tahu besok atau sore keluar lagi apa enggak, kita enggak tahu. Itu banyak istri-istri kita, Pak, enggak ngerti masalah itu. Itu berkaitan dengan sholat, nanti kalau ditanya sama Allah, Bapak, kita yang diseret. Termasuk ibu. Ya. Kalau orang head kan serba salah kalau lagi begitu. Kalau kita sholat lagi head, dosa. Kalau kita kagak sholat ternyata udah suci, dosa. Gitu kan. Makanya harus benar ilmunya. Ya, jangan begitu Bu ya. Hukumkan saja apa yang kita lihat, bersih, mandi, sholat. Nah, kenapa ini sholat saya sangat ingetin selain tadi kata Nabi sebagai tiang agama. Pak, Bu, kalau kita hidup mau enak, mau bener, sholat benerin. Kalau rezeki mau banyak, lancar, sholat subuh benerin. Selain duha, selain tahajud, subuh. Kalau kita sebaliknya, na'udzubillah, ninggalin sholat secara sengaja, menurut Imam Malik langsung kafir, Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i tergantung, ada dua kemungkinan, dosa besar dan kafir. Kalau meninggalkan sholat karena malas, tapi kita menganggap sholat masih wajib, dosa besar. Kalau kita ninggalin sholat dan menganggap sholat tidak wajib, kafir berarti. Dan para ulama mengatakan, kalau kita ninggalin sholat secara sengaja, saat itu juga nama kita sudah terukir di pintu neraka sekarang, dan sudah disiapkan siksanya. Saya enggak sholat, nama saya udah terukir di pintu neraka sekarang, enggak pakai nanti. Maka yang udah pernah begitu, taubat, minta ampun sama Allah, ganti sholat qadha. Apalagi kata para ulama, satu waktu sholat yang kita tinggalkan hukumannya 500 tahun di neraka. Bapak ibu tahu 500 tahun di neraka itu berapa? Satu tahun di akhirat itu sama satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Satu hari akhirat berarti 360 ribu hari di dunia. Kali 500 tahun, saya pernah ngitung ini. Satu waktu sholat yang kita tinggalkan di neraka, hukumannya adalah 64 miliar 180 juta hari. Satu waktu. Bayangkan kita ninggalin 100 waktu. Seumur-umur kita enggak pernah sholat. Ayo, taubatan nasuha, kodok semua dari sekarang. Kalau dulu pernah, kita enggak pernah sholat, masih muda. Paling enak kodok habis isya. Subuh, johor, asar, maghrib, isya, kodok. Enggak apa-apa. Bukan pas waktunya, segera. Udah dapat sehari, masih kuat, tambahin lagi 2 hari, masih kuat 3 hari, kodokin. Pesan juga ke istri atau ke suami, Bu. Atau ke anak. Nanti kalau gua kagak ada umur, bayarin fidyah. Gitu. Fidyah ini adalah inovasi para ulama. Bukan jaminan untuk diampuni sama Allah, tidak. Tapi ini usaha kita, minta ampun sama Allah. Kalau fidyah adalah jaminan ampunan, keenakan orang kaya. Gua mau kagak usah sholat, sawah gua banyak, besok gua bayar fidyah, kalau mati 10 truk lah, keenakan dia. Nih, makanya hati-hati sholat. Dan yang paling ingin saya sampaikan di sini, hikmah dari semua itu. Terutama dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita disuruh sholat, puasa, zakat, haji, yang wajib, dan yang sunnah-sunnah. Saya minta kita semua memahami semua itu. Allah tuh punya target dari seluruh ibadah kita. Makanya gak boleh sombong. Asal mau ke masjid nih, sholat jamaah, bapak ditanya sama tetangga yang kagak pernah ke masjid, mau kemana, Wak? Kita mau sholat di masjid, mong, situ gak pernah di masjid. Nah, itu sombong.
itu iblis. Ibu mau ngaji ditanya sama tetangga, bu mau kemana? Mau ngaji. Emang situ nggak pernah ngaji, sombong. Jawab aja dengan lembut, iya mau ngaji, ayo mau bareng. Ntar bu, saya nyusul, jangan ditungguin yang begitu ya, nggak bakal nyusul. Saya udah pengalaman. Terus bu, kalau orang pak nih baru ngaji, baru tumben ngaji, tolong jangan dikata apa-apa ya. Ini mah disindirin, dikatain. Pantes geledek mulu, lu ngaji. Itu setan itu kita begitu, orang kapok ngaji. Nih, yang saya ingin bahas apa? Lihat. Di awal penciptaan makhluk, Allah telah menciptakan dua makhluk protagonis dan antagonis, Nabi Adam dan Iblis. Duluan mana? Adam apa Iblis? Iblis. Iblis itu dari jin. Suku jin. Iblis awalnya ibadah di surga, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Malaikat salut, hormat sama ibadahnya Iblis. Tapi begitu Nabi Adam diciptakan, Iblis gak mau sujud, sombong, dia bilang, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam ya Allah, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah, ngapain saya sujud? Iblis sombong. Allah laknat, Allah tidak ampuni dosanya. Maka pelajaran pertama dari kita adalah nanti neraka salah satunya akan dihuni oleh ahli ibadah yang sombong kayak Iblis. Kesimpulan kedua, Nabi Adam juga salah, diusir dari surga, dipisahkan sama istrinya, dipisahkan, diturunin dalam keadaan telanjang ke dunia. Nabi Adam kemudian taubat, ditanya sama Allah, didakwa sama Allah, kamu berbuat salah. Apa respon Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, saya telah menzalimi diri saya sendiri, kami telah zalim pada diri kami sendiri. Tolong kalau engkau tidak ampuni kami, kami termasuk orang-orang yang rugi. Respon Nabi Adam ketika didakwa oleh Allah, ngaku salah dan nyalahin diri sendiri, bukan nyalahin orang. Bahkan Nabi Adam sama sekali tidak nyalahin Iblis, nih gara-gara Iblis brengsek saya diusir dari surga ya Allah. Tidak pernah Nabi Adam bilang, saya yang salah. Allah sangat suka kepada orang yang ngaku salah. Maka kesimpulan kedua adalah surga pada akhirnya akan dihuni salah satunya oleh ahli maksiat yang bertobat. Tinggal milih. Maka pelajaran setan Iblis pun pernah protes sama Nabi, baper. Apa kata Iblis Muhammad? Saya heran sama umatmu, emang kenapa? Asal dia salah, dia bikin dosa, kok saya mulu disalahin? Iblis baper pak bu, gara-gara setan nih, gara-gara Iblis nih, gitu ya. Padahal kan kata Iblis, padahal kan saya mah cuma ngajak, ikut syukur, kata ya udah, begitu kata Iblis. Engkau juga Muhammad begitu ngajak doang, nggak bisa engkau bikin orang masuk surga, nggak bisa, itu urusan hidayah Allah. Lempengan ini Iblis bener. Maka kalau kita salah jangan pernah nyalain siapapun, termasuk nyalain Iblis, nyalain setan, nggak boleh. Salahin diri sendiri, biar kita nggak jadi orang sombong. Apalagi nyalain bini pak, ini mah gua gara-gara nikah sama lu nih, gua apes buat hidup gua. Wah jangan itu, jangan begitu. Ibu juga jangan nyalain suami. Ya. Maka ayo kita lihat kenapa Allah suruh kita sholat, kenapa Allah suruh puasa, kenapa Allah suruh zakat. Lihat. Kenapa Allah suruh sholat? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah bilang sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Kejar itu. Kalau sholat kita sudah bisa mencapai mencegah diri kita dari dosa dan perbuatan keji dan munkar, berarti sholat kita sudah benar. Kenapa Allah suruh kita puasa? La'allakum tattaqun. Agar jadi orang takwa. Siapa orang takwa? Surah Ali Imran 133 sampai 135. Cirinya bukan cuma rajin ibadah, tapi rajin sedekah
mampu menahan marah, emosi, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Ketika dia salah, dia buru-buru tobat, buru-buru minta maaf sama orang lain. Itu orang takwa. Kalau kita, puasa kita sudah membuat kita seperti itu, berarti puasa kita sudah bagus. Ketika kita disuruh zakat dan sedekah, apa Allah bilang? Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Ambil sedikit dari harta mereka untuk membersihkan, mensucikan jiwa mereka dan membersihkan harta mereka. Kalau jiwanya sudah bersih, hartanya sudah bersih, berikan ucapan selamat kepada mereka. Ketika Nabi ditanya tentang haji mabrur, ciri-ciri haji mabrur, Rasulullah bilang, it'amut ta'am wa ifsya'us salam. Orang yang haji mabrur itu cirinya hanya dua, pulang haji ngaji rajin sedekah, makin rajin sedekahnya, dan pulang haji itu dia tidak punya musuh, menyebarkan perdamaian, enggak mau punya musuh. Itu tanda haji mabrur. Coba lihat dari semua target, sholat, puasa, zakat, haji, ternyata ada satu titik kesamaan di situ. Semua target itu bermuara pada satu titik tertinggi, yaitu al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka kalau ingin kita buktikan ibadah kita bagus, berakhlaklah kepada siapa. Bukan sombong kayak iblis, bukan udah rajin sholat jamaah, bukan merasa udah megang kunci surga. Orang lain salah, saya benar, waduh bahaya. Saya paling soleh, saya paling alim, saya paling pinter, saya paling benar. Ya Allah, itu pikiran iblis. Hati-hati, iblis dilaknat sama Allah bukan karena nggak percaya Allah. Ketika diusir dari surga, iblis bilang, Rabbi fa'anzilni ila yaumi yub'atsun. Tuhanku, iblis manggil Allah Tuhan, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Apa iblis kurang ibadah? Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada sejengkal pun tanah di surga yang belum dipakai sujud sama iblis kepada Allah. Hebat ibadahnya iblis. Apakah iblis tidak percaya Nabi Muhammad? Iblis percaya Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Bahkan iblis mungkin hafal Quran, hafal hadis. Tapi satu yang membuat Allah melaknat iblis, apa perkataan tadi, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Itu yang buat Allah laknat iblis, sombong. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada akhirnya saya kutip ayat Allah, qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasal. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Bukan ahli sholat, bukan ahli tahajud, yang pertama kali Allah sebut, bukan ahli sedekah, bukan kiai, bukan ulama, tapi man tazakka. Beruntung orang yang hatinya bersih. Wa zakara isma rabbihi fasholla, lalu dia zikir, dia sholat. Itu manusia terbaik. Hati kita bersihin dulu dari sifat sombong, iri, dengki, emosi, dendam, bersihin. Kalau itu masih ada, semua amalan ibadah kita kagak ngefek buat kita. Selain itu, benerin sholat kita, banyak doa minta sama Allah, minta diajarin sama guru-guru ilmunya, insya Allah itu semua akan membuat kita menuju insan yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan, banyak sekali hikmah dari peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi nyampein. Ini enggak apa-apa, air baru nyampe. Lagi kenapa sih kalau Ustaz air putih mulu, padahal jus alpukat juga kan diminum. Ini mah disediain air, disuruh nerus ya. Mau johor, sian ibu-ibu no kuenya ntar busuk, basi di dalam tas. Ya, alhamdulillah. Ibu, bapak di sini pernah ngerayain Isra Mi'raj? Pernah? Isra Mi'raj pernah? Yang ceramah cerita begini gak?
Kalau saya jujur ya, kalau saya buat saya, kalau saya enggak ceritain peristiwa Israel, karena banyak sekali hikmah di situ. Kalau saya enggak ceritain itu, saya merasa tidak amanah, saya merasa berdosa. Makanya saya ceritain walaupun tidak lengkap pastinya. Enggak bisa lengkap. Kalau lengkap pasti waktunya juga enggak bakal cukup. Nih, makanya alhamdulillah sedikit banyak kita sudah tahu apa yang saya sampaikan bukan perkataan saya, tapi perkataan guru-guru saya, ulama, para Rasulullah dari Al-Quran juga. Saya hanya menyampaikan. Maka insya Allah mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Insya Allah mudah-mudahan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membuat kita lebih perhatian sama sholat kita, terutama lebih khusyuk dalam sholat, sehingga akan berefek ke perilaku kita, yaitu tanha anil fahsya'i wal munkar, juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sekali lagi bermanfaat. Kebenaran semua dari Allah. Kalau ada kata-kata salah, kekurangan, itu memang layaknya saya sebagai manusia dan keterbatasan ilmu saya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan ampunan, hikmah, rahmat, maghfirah, keberkahan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.